back to my channel. Buat kalian semua yang suka kan kelebay, langsung close video ini ya, karena channel gue adalah channel kelebay. Oke guys, balik lagi channel gue. Jadi hari ini gue seneng banget guys, karena finally ini buat kalian semua yang ngikutin Instagram gue pasti tahu ya, dan juga mungkin menunggu ya video ini, dimana sesuai judulnya gue akan membuat sebuah video K-pop photocard. Gua bakal buka dan unboxing bareng sama kalian semua. Sumpah guys, ini semua isinya adalah paketan photocard semua. Sampai bawahnya ini full tuh. Ini full banget. Ini sengaja udah gue buka-bukain dari si plastik luarnya, dari kemasan awal para all shopnya gitu ya, biar gak ribet dan juga cepat gitu ya. Ini semuanya photocard-photocard bias gue gitu loh. Seperti yang kalian tahu, gue ini lagi ngoleksi banget photocard dari awal mereka debut sampai dengan yang terbaru. Nah, banyak juga nih yang suka bilang ke gue kayak, "Bang Akmal kok beli photocard mulu sih? Emang gak bangkrut? Banyak ya duitnya Bang Akmal, bla 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 bla." Eits, tidak seperti yang kalian bayangkan. Gue juga sebelum beli photocard pasti menimbang-nimbang dulu gitu. Aduh, ini beli gak ya? Aduh, pengen ini gimana nih ya? Ada gak sih uangnya? Aduh, ada yang lebih murah gak sih? Karena harga itu penting banget guys. Dan juga gue ini sangat suka banget sama yang harganya murah, apalagi ada diskonan, apalagi kalau ada cashback. Makanya setiap gue belanja photocard itu gue gak pernah merugi. Gue selalu lewat aplikasi Shopee. Jadi Shopee itu adalah aplikasi yang memberikan keuntungan cashback sesuai namanya ya, kepada semua konsumen yang sudah melakukan transaksi di lebih dari 180 merchant online yang tergabung dalam Shopee. Caranya tuh gampang banget guys. Jadi kalian sebelum ke e-commerce favorit kalian, kalian hanya perlu buka aplikasi Shopee dan belanja seperti biasa. Jadi intinya kalian hanya menambahkan satu langkah aja gitu loh sebelum menuju ke e-commerce favorit kalian gitu. Untuk tutorial lebih lanjutnya nanti gue bakal kasih tahu dan tunjukin ke kalian semua ya. By the way, buat kalian semua yang kepo, ini aku tunjukin deh totalan semua cashback aku selama berbelanja lewat aplikasi Shopee. Tuh lihat, ini lumayan banget kan guys angkanya. Jadi kalian dapat photocard juga, dapat cashback juga. Nah, cashbacknya itu bisa dicairin ke rekening kalian masing-masing. Jadi belanja dimanapun pasti untung lewat Shopee. Oke, gak usah banyak bacot kali ya, kita langsung buka aja bareng-bareng paketannya satu-satu semua. Kalian juga mungkin kepo gue photocardnya beli apa aja. Jadi kita langsung lihat barangnya. Oke, paket pertama kita langsung buka. Jihyo photocard dari era yang kemarin, Eyes Wide Open, karena gue kan ngumpulinnya Jihyo. Jadi gue order Jihyo photocard. Bagus banget ya tuh. Ini photocard pertama. Paket selanjutnya, ini udah gue bukain jadi tinggal gampang aja gitu. Ini itu dari era yang kemarin yang baru ya, In Life. Ya, photocard In Life gue belum ngumpulin, jadi gue harus beli yang ini, Han Jisung double side gitu. Ih, sumpah ya, bagus banget sumpah photocardnya. Tuh, gak ada damage, untung aja ya tidak ada damage, jadi aman. Oke, okay. Tada, photocard selanjutnya. Wonder, kayaknya ini gak satu sih. Gue beli, tuh kan gue beli dua guys. Gue beli dua photocard Wendy. Pertama ini, gue lupa ini era apa ya. The Velvet tuh, era The Velvet. Ini masih baruan gitu album, maksudnya album lama lah gitu ya. Dan juga ini dari, Ice Cream Cake guys. Ini era Ice Cream Cake. So, aku beli dua. Gue beli dua photocard Wendy dari satu seller ini. Yes. Tada, selanjutnya ini kecil gumush. Apa ini? Lucu banget ya. Jihyo again. Jihyo again. Sama dari era Eyes Wide Open. Ini Jihyo. Dua guys, gue beli dua. Ya Allah, cantik banget. Cantik banget, jih. Senang banget, ya ampun. Tuh, gue tuh suka banget bagian belakang Eyes Wide Open tuh kuning gini. Jadi senada gitu ya. Lucu banget. Oke. Gue tahu ini paket dari siapa. Gue tahu. Gue dia dapat Dito. Sumpah gue tahu ini yang packing adalah Jewe, guys. Gue beli ke temen Jewe, tapi Jewe yang packing. Ya ampun Jewe. Ih, makasih banget. Ih, so
sakit. Thank you JW. Ih, makasih banget, aman banget tuh. Aman banget kok photocardnya tuh. Ih ampun, thank you banget ih. Finally Jaehyun. Gue susah banget nyari fire truck yang ini, gila. Next. Kecil banget, lucu. Kecil lah kayak begini. Han Ji-sung. Han Ji-sung era Mirror. Mirror era Mirror. Mirror. Oke, susah banget bun. Oh my god. Jaemin dari Reload Kihno. Nih, ini juga ini gak susah sih nyarinya guys. Cuman gue kayak berpikir dulu gitu loh. Ya ampun, gue beli gak ya? Ini apaan? Oh, bubble wrap. Ya ampun, gue beli gak ya? Tapi udah gak apa-apa, belilah. Demi mengompleti ya, memfullsetkan koleksian Jaemin aku, Reload Kihno, yes. Next. Oke. Ini apa katanya, thank you double, semoga PC gantengnya sampai dengan aman. Oke, and I don't know siapa ini. Oh my god. Jaehyun Kihno, second player or first player dari Punch, Neozone Punch guys. Sumpah, ini salah satu PC mahal juga yang gue beli ya guys ya, tapi gak apa-apa lah. Dan oh my god, gue megang juga ini photocard, ya Allah. Demi apa? Terima kasih lo Jaehyun sudah menguras rekening aku. Next. Apa itu tadi aku melihat? Apa ini? Oh, aku freebies guys. Baru aja tadi yang second apa yang versi satunya, sekarang juga yang satunya lagi guys. Nah, kalian tahu berapa bangkrutnya aku membeli dua photocard Kihno Jaehyun dalam waktu yang bersamaan? Tuh, hah? Kurang bangkrut apa ini? But I like it, sumpah. Tapi nggak apa-apa, yang penting komplit itu guys. Lucu banget nggak sih? Sumpah Jaehyun set Kihno-nya, ih seneng banget. Kalian mau lihat freebies-nya gak sih? Kita lihat kali ya, gue tunjukin deh freebies-nya. Ada stiker-stiker nih. Kayaknya ini dari yang season greeting udah dipotongin atau gak tau deh. Dan ini dapet freebies-nya, lumayan bun. Bolak-balik tuh. Lumayan kan bun, lumayan lah. Next. Lukas, ini Lukas dari Super M guys. Ini Lukas Super M. Gua kurang satu sih Super M yang USA ini. Yaudah, nggak apa-apa. Hey, my baby again, Wendy again guys, Wendy. Oh, aku beli dua ternyata. I bought two photocards. Gua beli dua photocard. Yang pertama ini Perfect Velvet ya. Tuh, dan ini yang Reve Festival juga. Tuh, dua photocard Wendy. Yes. Hey, ini next. Oh my god, Wendy again. Gua enggak tahu beli berapa banyak photocard Wendy anjing. Ini yang era Peekaboo sih. Ini era Peekaboo, guys. Iya enggak sih? Ini era Peekaboo enggak sih? Iya, berarti yang tadi juga Peekaboo. Tuh, dapat freebies-nya. Segi bolak-balik. Oh my god, so pretty. Wendy. Oh, cantik banget. Oke, sekarang gue mau tunjukin cara tutorial untuk belanja lewat aplikasi Shopback untuk mendapatkan keuntungan cashback. Ini caranya gampang banget, kalian tinggal buka aplikasi Shopback di HP kalian masing-masing. Ini bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Nah, setelah terbuka, kalian tinggal scroll ke bawah dan kalian tinggal pilih merchant online atau e-commerce favorit kalian. Nah, contohnya gue kan suka banget belanja di Shopee nih. Jadi gue tinggal klik Shopee, terus juga klik belanja. Terus nanti setelah klik belanja itu, di situ akan ada rincian dari cashback yang bakal kalian dapatkan. Terus setelah itu kalian tinggal continue to app. Abis itu otomatis langsung menuju ke Shopee. Kalian tinggal belanja seperti biasa dan lakukan pembayaran juga seperti biasa. Tuh, intinya kayak gampang banget gak sih? Cuma nambahin satu langkah aja, gak ngerasa kesulitan sama sekali, tapi tiba-tiba kalian dapat cashback gitu loh. Nah cashbacknya itu akan masuk 2x24 jam setelah transaksi kalian tervalidasi, karena untuk menghindari adanya refund barang atau transaksinya tidak terlaksanakan ya.
Nah, gue juga mau kasih info nih, kalau sekarang ini adalah bulannya Shopback untuk ngadain Shopfest. Nah, Shopfest ini adalah festival bulan belanja yang dimulai dari bulan September kemarin sampai Desember nanti. Nah, bakal banyak banget promo, banjir juga diskon, voucher, sampai super cashbacknya itu nanti di tanggal 12-12. Jadi kalian catat tanggalnya, jangan sampai kelupaan untuk mendapatkan cashback yang lebih besar ya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian semua yang suka belanja online, apalagi nih photocard-photocard K-pop yang harganya mahal gitu kan. Ini sangat menguntungkan banget buat kalian semua. Jadi langsung aja setiap mau belanja photocard, beli album ataupun apapun yang ada di e-commerce, kalian langsung buka dulu aplikasi Shopback dan langsung belanja seperti biasa. Oh my god, kita langsung buka. Oh, Wendy again guys. Wendy lagi. I got photocard Wendy again. Ini Wendy apa ya? Oh, Red Velvet. Apa Drive Festival? Cuman gue nggak tahu yang mana ya. Pokoknya ini tuh, I got Wendy. Oh my god, Han Jisung again, again, Han Jisung again. Yeah. Oke, okay. Ini sama kayak yang In Life ya. In Life yang konsep fashion. Next. Oke. Okay. Oh, JB. Okay, I got JB photocard a present you and me. Next, ini yang besar gini ya. Sumpah dia packagingnya keren banget, aman banget sih. Oke, okay, kita lihat. Berlayer-layer dia packingnya. Jisoo, apa ya ini? Lupa namanya, Square Up, ya nggak sih? Jisoo Square Up. Yang versi black, square up lagi. Square up gak sih? Gue takut deh. Tuh, ini yang pinknya tuh. Terus. Oh my god. Iya, jadi gue nemu di seller, satu seller. Dia ngejual banyak Jisoo gitu, cuman kurang satu gitu deh. Pokoknya. Terus juga yang ini tuh, jadi square up udah lengkap tuh ya. Ada 4. Terus, kill this love. Kill di, pokoknya dia tuh kurang apa, kurang satu deh gitu. Jadi gue beli 7 dari era kill this love, dari era square up sampai kill this love tuh dia kurang satu jualnya. Tuh, ya fix gue kurang satu kill this love-nya yang versi black. Tuh, oh my god, so cute, right? Sumpah gue beli 8, beli 7 PC berarti. Gue beli 7 PC guys. Next, Cindy again. Oh my god, ada tuh. Cindy. Gue beli berapa? Gue gak tahu. Gue beli berapa anjir, gue lupa. Oh, gila, gue ternyata beli 4 biji deh kayaknya di Allshop ini. Nih, pertama ada Cindy era paralel. Tuh, oh my god, you still cute. So cute banget. Terus ada Time for the Moon Night, ya kan? Tuh, Sin B ini. Terus yang ini era apa ya? Sebentar, Bun. Kayaknya Time for the Moon Night lagi sih, cuman sama ini pertama yang lol. Tuh, ya, yeah, sumpah. Dan ini yang Time for the Moon Night. Yay! 4 PC Sin B. Oke. Okay. Chanyeol. Ini tuh Chanyeol di SC ya, Sehun Chanyeol. EXO SC yang Wildlife yellow version. Is how cute he is. JB again. JB again. Buat yang belum tahu, gue tuh ngoleksi JB tahu. Tuh. Oh, 2 guys, aku beli 2 di dia tuh, Present You and Me juga. Karena gue masih PR banyak banget di Present You and Me. Tuh, lucu banget. Oh, Jamin. 2. Set guys, we go up set. Oke, selanjutnya ini apa? Oh my god, my baby, tata. Oh,
my goodness, Jaehyun, Naeozeon, and Version. Sebenarnya dulu gue udah pernah punya ini kan, cuman dulu gue belum jadi kolektor, makanya gue jual lagi. But now I got it. Next. Oh my god, Dita Patekar. And I got it. Jadi PC Dita gue udah complete, ya enggak sih? Oh. Ini tuh era Hengare. Nah, Hengare gue emang sisa duel ini ya, one wave versi duel ini susah banget gue nyarinya. Dita. Ini secret number ya, karena kemarin gue beli album 10 biji, Dita cuma satu, bayangin bun. Terus ada 3 versi Ditanya tuh, yang versi satu lagi udah di jalan sih. Tapi ya udah, gue gak masukin ke haul ini, oh my god. Next. Oh, Chanyeol, SC lagi guys. Chanyeol Helm dari EXO-SC. Wildlife era. Yes, yang ya sih. Shinbi V dua lagi. Oh my god, ya yeah, I know. Gue inget ini Shinbi era Fever yang susah banget guys. Era Fever itu tersusah sih menurut gue buat di koleksi, karena nggak tahu, jarang aja yang jualnya, sumpah. Tuh. Oh my god, ini freebies-nya Jaemin, berarti harusnya potokannya Jaemin gak sih? Iya gak sih? Ini versi Wii, anjim, finally I got this photocard ya. Gak tahu kenapa susah aja gue nyari yang versi Wii, anjim. Tuh, yay, thank you. Gue gak nyangka ini udah photocard paket terakhir, guys. Oh, Jihyo. Oh my god. Kayaknya gue udah punya yang ini, udah gue jadi double, gila. Oh my god, photocard terakhir Jihyo. Sumpah. So, it's done guys. Thank you guys for watching. Don't forget to give thumb up. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa juga buat klik subscribe-nya ya. Cek Instagram gue ada di description box. Jangan lupa buat follow gue. So, bye-bye.